Oh. Anaknya digituin sama bulunya. Oke. Oh. Ini lihat nih. Bagus nih. Oh, kuat ya anaknya. Cantik sekali. Palingan kayak Jakarta punya tempat. Ya. Itu bagus tuh. Eh, mataharinya bagus tuh. Iya, itu tuh. Kayak itu ya. Kalau sunset kan. Iya, sunsetnya bagus sekali itu. Tanah Lot ya. Iya, Tanah Lot. Tanah Lot kan bagus, benar-benar nah, bagus deh Tanah Lot. Sunsetnya bagus sekali ini. Main rame ya. Di tengah pantai di tengah nih. Hari Kamis tanggal 22 Oktober 2020. Ramai sekali ya. Itu anjingnya tuh, Pak. Bukan. Yang coklat saya. Oh iya. Anjing lokal ya? Ya, lokal. Lihat dia aja. Oke, guys. Ini sekarang kita lagi di Pantai Pecitengat nih. Ini kondisi pantainya sekarang di parkiran. Coba kita lihat ya. Cukup ramai sekali ya pantainya. Ini dah. Ini masih jam 5 sore nih, jam pulang kerja. Tak mampir sebentar nih. Ini ada yang foto-foto juga nih. Ini banyak orang nih lagi foto-foto ya. Ini kan. Ini lagi foto-foto juga nih. Itu kakaknya cantik tuh, satu itu. Oke, yuk kita jalan yuk. Oke, yuk kita jalan yuk. Coba lihat suasana ya. Itu beberapa ada orang mancing di sana. Kita coba ke pantai ya. Ini masih di parkiran nih. Oke, kita coba jalan ke pantai ya. Coba kita lihat sebentar ya sebelum masuk ya. Tulisannya apa nih ya? Prajurupura Dangkayang Pecitengat. Solusi aman untuk mencegah penularan COVID-19. Surat edaran Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, Direktorat Jenderal Kesehatan Masyarakat nomor HK0202 /3/375/2000. Ini pencegahan untuk COVID ya. Himbauan aja sih. Oke, inilah kondisinya ya. Lagi di parkiran nih. Coba kita masuk ke dalam ya. Ya. Ini ada buat cuci tangan di sini ya. Ini coba kita cuci tangan dulu ya. Nah. Kita sebelum karena masih suasana COVID, kita harus cuci tangan. Ini deh kondisi pantainya ya. Ini sekarang lagi di pantai nih. Coba ya. Cukup ramai sekarang sore-sore ini. Oke, coba kita masuk ya. Ini banyak jualan juga sih. Lumayan ramai kayaknya pantainya nih. Bagus kali ya pemandangannya. Bisa nikmatin sunset nih. Halo. Halo, Bro. Boleh barusan tuh. Oke. Nah, itu ada buat ayunan tuh, seperti sangat. Itu main ramai sih sore ini. Biasanya semakin sore semakin ramai ini kondisinya. Sekarang coba kita kemana ya? Ke kiri atau ke kanan ya? Itu patung yang di GWK itu kelihatan dari sini. Mungkin dari kamera nggak kelihatan. Pantai Kuta. Kemana ya coba? Coba kita jalan ke kanan sebentar ya. Oke, coba kita jalan ya. Kita lihat sebentar ke kanan. Sore-sore ini. Sambil menikmatin sunset. Itu banyak orang tuh. Lagi santai. Biasanya semakin sore kalau di Pantai Pecitengat tuh semakin ramai. Khususnya di Bali. Ini ibu yang jualan ya, ada ibu jualan.
kita lihat ayunannya dulu ya. Itu ada cewek cantik tuh, coba kita deketin ya biar dapat gambarnya. Anjingnya bagus tuh. Anjing apa nih, Bli? Peking. Eh? Apa namanya? Peking. Peking. Emang sekecil itu dia? Tahu juga ya, bilang peking, saya baru beli. Oh, baru beli. Umur berapa nih? 3 bulan. Oh, 3 bulan. Ada tadi bilang, "Hey, super mini." Super mini. Ini anjingnya kecil kali ini. Kayak kelinci jadinya. Ini nah. Siapa namanya nih? Doki. Doki. Berapa tahun tuh? 3 bulan katanya. Kecil sekali. Masih imut-imutnya kecil gini. Tadi ada bilang bukannya super mini ini. Udah ada namanya belum? Rocky itu aja. Cewek cowok? Cowok ya. Siapa tahu cewek dinamain cowok. Ayo beli. Ini anjing segini-segini dah. Ayo. Sini Rocky Bella namanya mati. Ini mbaknya bawa anjing juga nih kayaknya. Itu anjingnya tuh, Mbak. Bukan. Yang coklat saya. Oh iya. Anjing lokal ya? Iya. Lihat-lihat aja sih. Cantik ceweknya ya. Coba kita lihat ya. Itu ada juga yang ayunan ya. Nih, kita lihat ayunan nih. Sebentar nih. Ini pantai berita tengah nih. Ayo. Ke Dancur sih kayaknya tempatnya. Itu kakaknya lagi ayunan. Apa ya namanya? Ya. Oh. Anaknya digituin sama bulunya. Oke. Oh. Ini lihat nih. Bagus nih. Oh, kuat ya anaknya. Hello. Hey. Where are you from? Rusia. Oh. Gitu. Anak-anak bule nih. Oh, lucunya sekali. Ini dedeknya lucu sekali nih dedeknya. Lu kan tawa dia. Lucu dia. Aduh. Halo. Main sendiri dia. Dari Rusia barusan tamunya. Ini lumayan rame tuh restorannya tuh. Saya kurang tahu restoran apa nih ya. Di jalan dia. Ini lumayan ramai di sini. Coba kita terus jalan lagi ya. Ini dedeknya kecil jalannya. Oh, anjingnya bagus tuh. Sana. Oke, kita coba jalan lagi. Ini. Ya. Ramai ya. Anjing apa itu? Anjing apa itu, Mbok? Eh, Mbok. Jenis apa nih, Mbak? Eh? Husky ya. Bagus kayak serigala. Hey. Kecil ini. Umur berapa nih? 4 bulan. Eh, no. Masih kecil loh, 4 bulan. Jantan, Mbak ya? Cewek. Eh, cewek ya? Bagus lo ya. Matanya bagus sekali tuh anjingnya. Mau ikut mau ikut main dia. Beli di sini atau impor? Di Bali. Oh, di Bali ya. Keturunan impor. Keturunan dia. Keturunan pet ya. Sunsetnya bagus sekali nih. Ini kondisi sunsetnya nih. Ini kondisi sekarang ya. Pantai Petit Tengah. Hari Kamis tanggal 22 Oktober 2020. Kita nikmatin sunset ya. Pemandangannya ya. Aduh, enak sekali ya. Rame. Padahal hari Kamis nih. Kalau hari
Jumat Sabtu Minggu mungkin lebih ramai lagi kayak di sini. Emang sih kalau di pantai Bali tuh selalu ramai sore hari. Ini ramai sekali ya. Iya. Coba kita lihat ya. Tuh sunsetnya ya. Ini tamu-tamunya. Banyak sekali tuh. Lokal sih. Kalau di Pantai Prawo itu yang banyak kan bule. Kalau di sini lokal semua nih. Hampir 80% itu tamu-tamu lokal. Kita lihat lagi ya. Dan bawa anak lagi santai. Kalau Pantai Prawo mungkin 70%-nya bule. Ini. Ini beberapa itu aja sih kalau tamu-tamunya. Ini sunsetnya ya. Sunsetnya. But of course, I still have some sort of sunset. Iya, ramai sekali. Coba kita jalan lagi ke depannya. Sampai ke tempat yang main voli itu. Kayaknya ramai di sana. Udah jam 6 ya. Sekarang jam 6. Ntar lagi sunsetnya terbenam. Kita lihat sunsetnya, nikmati sunsetnya. Ini tamu bule nih. Sunsetnya bagus sekali nih. Udah. Main rame ya. Di tengah pantai Petit Tengah nih. Hari Kamis tanggal 22 Oktober 2020. Ramai sekali ya. Sakitnya. Beli? Ya. Rame ya tiap hari ya. Lumayan, sore-sore aja. Iya, sore-sore. Ya, di mana-mana kan emang rame sore ya sekarang. Iya. Udah. Lokalan banyak. Bumi ya. Agak... Tapi Berau masih banyak kok. Berau? Iya. Belinya? Iya. Ya, mungkin daerah sana ya. Dia punya rumah sendiri. Mungkin daerah sana. Asli mana? Saya. Saya kalau aslinya Palembang. Oh, Palembang. Tapi kan kerja di sini saya. Oh, udah sebelum Covid ya sini? Udah lama saya. Oh, udah 12 tahun di sini. Lama saya di sini, dari Palembang. 2007. Palembang itu? Sumatera? Ya, Sumatera Selatan. Ini semakin sore, semakin ramai. Sampai sore, istirahatnya sebentar, paling dapat keliling balik. Ya. Kecil, ini cantik ini. Sendiri aja nih jalan-jalan. Kenapa? Sendiri aja. Sendiri. Pulang kerja soalnya. Oh, pulang kerja. Cantik sekali. Hmm? Cantik sekali. Ini palingan kayak Jakarta punya teman-teman. Ya? Itu bagus tuh. Eh, mataharinya bagus tuh. Hmm. Iya, itu tuh. Kayak itu ya. Kalau sunset kan. Iya, sunsetnya bagus sekali itu. Tanah Lot. Iya, Tanah Lot. Tanah Lot kan bagus, benar-benar bagus deh Tanah Lot. Dan Jakarta ke Bali. Belum dia ke Tanah Lot, dia bilang pernah ke Bali. Iyalah. Tempat-tempat wisata yang wajib dikunjungi itu, Tanah Lot, Bedugul, itu wajib tuh kalau ke Bali. Pantai Kuta, nggak bisa ninggalin itu. Itulah. Ada yang surfing lagi jam segini ya? Ya ini ombak nggak bisa pakai surfing ya? Nggak bisa ya? Powernya nggak ada. Cah terus ini ya? Ini akan memang
kan spot surfing di sini. Yang tempat surfing kan di sana dia. Batam, Aue, ya. Jambu. Tapi yang paling ramai surfing di Bali itu di Suluban. Ah, Padang-Padang. Ya. Itu nomor satu tuh. Memang spot internasional tuh. Ya. Internasional. Itu pantai Padang-Padang tuh, Suluban tuh. Aku pertama kali sana itu tanggal berapa itu ya yang pertama kali dibuka Bali dari COVID bulan Juni ya, kalau nggak salah Juni apa Juli itu. Itu di sana udah buka duluan. Ramai sekali parkirannya itu, tak lihat itu orang surfing semua. Kalau pantai Suluban. Ya, itu benar-benar bagus sana tempatnya. Turunnya juga lagi itu lagi tebing-tebing, turunnya lama sekali. Itu baru bagus tuh. Bagus view-nya juga bagus. Iya. Tapi itu dah pantainya agak kecil. Sedikit jadinya nampung orang. Sekarang mau ngapain itu? Bolehnya lari-lari. Foto dia. Udah, selesai, oke. Siap-siap. Udah, ya. Sampai sunsetnya terbenam nih, kita ngobrol sama belinya. Iya, yeah, ini sunsetnya udah terbenam nih. Udah dipanggil semua yang berenang-berenang, udah nggak boleh lagi berenang. Udah jamnya selesai nih. Sunsetnya udah terbenam, berarti yang berenang tuh harus kembali, harus ke pinggir. Itu ada sunsetnya. Semakin ramai ya kondisinya ya. Inilah kondisinya pantai tadi tengah sore hari. Oke, kita juga balik nih. Kita jalan balik sekarang. Oke guys, coba kita jalan terus ya. Kita balik ya. Kita jalan pulang ya. Makin ramai nih. Udah, ramai sekali ya kondisinya. Ini anjingnya. Halo. Oke. Okay. Where you from? Russia. Yeah. How long Bali? What? How long you stay Bali? 9 months. 9 months. Oh. 9 months. No COVID. You blogger? No. I create to for YouTube. Thank you. Welcome. Sudah 9 bulan ya. Itu dia. Tamunya itu di Bali. Lah. Pantai Peti Tengah ramai sekali ya. Banyak kan sih tamu lokal di sini. Tamu bulenya sih di Pantai Bravo biasanya banyak. Itu banyak sekali tuh, ramai sekali dia. Sudah, banyak sekali ramai. Oke. Ini anjing lokal nih. Jugo aja tuh. Coba kita mendekat ya. Itu ada cewek. Bule-bule ya. Coba kita lihat ya. Ini restoran apa di sini? Oke, dah saatnya kita pulang. Ini lupa. Wah, ramai di sini. Enak nih sepedaan. Ya. Ayo pak, balik lu pak. Yuk. Sekarang udah jam 18.17, hampir udah setengah 7 malam nih. Ini ya, inilah pantai Peti Tengah ya. Ini udah pada mau pulang semua nih kondisinya ya. Ini ya. Itu anjingnya tuh. Ini perhatian Mandila selalu di antara dua bendera merah kuning.
Mates always swim between two red, yellow, black. Ramai sekali ya, oh, ya. Ini udah sore sekali nih. Ini masih banyak sih yang di pantai belum ada mau pulang. Karena hari ini sore yang cerah. Anjingnya bagus nih. Oke, kita pulang. Oke, saatnya pulang. Jamnya pulang, semakin sore semakin ramai di Bali. Ya.